gimana nih? Tak tercrowded di dunia. Amin, amin, ya, amin, amin, amin. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Julai amat lah. Amin. Dede sama kakak tuh cepet-cepet jadi yang halal. Jumpa lagi dengan kita, guys. Tentunya tentang info dan kabar terbaru Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti perkembangannya. Apalagi di momen hari Minggu dan weekend sekarang ini, tentu membuat kita pada bahagia melihat Rizky Bilar yang berpakaian adat seperti ini. Bagaimanakah hari Minggu pasangan couple cute kita ini, Lesti dan Bilar? Sepertinya di pagi hari ini ada rencana yang dirahasiakan. Apalagi pas Dedek lihat Bang Bi berpakaian adat. Wah, dia langsung kelepek-kelepek melihat kekasihnya itu. Sehingga beberapa program harus dihentikan dulu. Program OTW kapan? Tadi nggak ada. Nah, itu kebetulan program kita, ya, kita lagi meetingin kan, karena emang schedule kita. Ya, nyatanya hal tersebut tentunya untuk apa? Ya, dalam rangka persiapan mereka, yakni Lesti dan Bilar, untuk menuju halal. Wah, ya, kalau lihat abang seperti ini, siapa yang nggak kelepek-kelepek? Jelasnya si Dedek juga ingin segera bersanding dengan pujaan hatinya. Begitupun Rizky Bilar, kalau melihat betapa cantiknya Dedek seperti itu, sehingga semakin menguatkan rasa cinta di antara mereka berdua. Tentu kabar di hari ini kita selalu tunggu, karena ini adalah hari Minggu, momen spesial menghabiskan waktu bersama bagi mereka berdua. Tentu segala sesuatu berkaitan dengan persiapan yang dilakukan antara Lesti dan Bilar yang semakin matang itu sudah ditekel oleh ya manajer mereka, termasuk si Derry. Namun untuk fitting baju dan yang lain tentu mereka harus melakukannya sendiri, guys. Makanya kita selalu mendoakan Lesti dan Bilar selalu diberikan kesehatan di tengah jadwal dan padatnya acara mereka. Karena memang setelah bersatunya Lesti dan Bilar ini, jadwal mereka berdua semakin padat. Karena mereka adalah pasangan terfilar, terungu, tergesrek, tercute di tahun ini tentunya. Dari kemarin masih rank 1, nggak bisa ada yang ngalahkan kebersamaan Lesti dan Bilar. Melihat Rizky Bilar yang berpakaian adat dan ganteng dengan pakai keris di belakang, tentu membuat Dede Lesti makin kepincut dan makin sayang, kelepek-kelepek pingin segera dikawin. Wah, begitu pun yang Rizky Bilar ingin segera meminang kekasihnya, menjadikan ya si gelis yang asalnya dari Sunda itu segera menjadi istrinya tentu. Kita berdoa bagi kebahagiaan mereka berdua. Dan semoga di hari ini mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, bisa menghabiskan waktu bersama di momen-momen mereka rehat sejenak bersama keluarga dan juga pujaan hatinya, biar segala sesuatu tambah fresh atas kebersamaan Lesti dan Bilar di hari ini. Tentu itulah kabar terbaru terbaper mengenai mereka berdua, yang mana juga termasuk program OTW yang sekarang ditangguhkan dulu, guys. Tentu ada pembicaraan-pembicaraan karena jadwal mereka yang begitu padatnya. Jadi bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.